Yang pertama adalah mas'uliyatuna tijah Allah tabaraka wa ta'ala, tanggungjawab kita di hadapan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kalian semua nanti, kata Allah, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Ditanya satu-satu. Semua nikmat, segala jenis nikmat itu akan ditanya oleh Allah. Bahkan dunia ini halalnya aja akan dihisab. Kita diberikan nikmat oleh Allah, misalnya harta banyak. Lalu karena kita mendapati harta tersebut dengan kerja, dengan usaha, dengan bisnis, apakah kemudian harta itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Tidak. Pasti dimintai. Kamu punya harta banyak, aku berikan kepadamu. Kamu sudah punya rumah yang indah, yang bagus, yang layak. Kenapa harus beli rumah lagi di tempat lain? Kenapa uang tersebut enggak kamu gunakan untuk membantu orang yang membutuhkan? Bukankah saudara sepupumu masih ngontrak dengan rumah yang sangat kecil, enggak layak, bocor di mana-mana? Bukankah saudaramu, bukankah ponakanmu, bukankah bahkan orang tuamu masih membutuhkan bantuan darimu? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Bukankah Nabi bilang juga apa? Ma'ama nabi man bata syab'anan wa jaruhul muslim ja'i. Tidak termasuk orang beriman kepadaku orang yang tidur pada malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya yang merupakan saudara seiman dalam keadaan lapar. Jadi semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada sebuah kata-kata, awwaluhun an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, ajaran Islamnya adalah kamu beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menduakan Allah. Wa inna mathala man asyraka billah. Permisalan orang yang syirik itu, orang yang menduakan Allah, adalah seperti kamathali rajulin ishtara abdan min khalisi malih bidhahabin aw waraqin faqala hadhihi dari wa hadha amali fa'mal wa addi ilayya fakana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidih fa ayyukum yarda an yakuna indahu kadhalik. Kalau kita nih punya duit, capek nabung punya duit. Kalau zaman dulu kan beli apa namanya? Beli budak. Kalian beli budak habis gitu. Kita nih beli budak pakai duit kita. Terus kita bilang, "Ini rumah saya, ini kerjaan saya. Ayo kerja di sini ya. Ini nanti setiap hari akan menghasilkan uang sekian. Antum habis itu setelah diolah jual ke sana." Udah diajarin, dikasih tahu, tiba-tiba dia kerjain, habis dia dapat hasilnya dia kasih ke orang lain. Kita ridho apa enggak? Ridho apa enggak? Enggak bakal ridho kita. Duit-duit kita beli itu budak, kerjaan-kerjaan kita, modal-modal kita, rumah-rumah kita, duitnya dikasih orang lain. Begitu juga kita nih, Allah melihat kepada kita. Nikmat dari saya, kata Allah. Semua yang kamu punya dari saya. Tiba-tiba kamu malah menduakan saya. Kamu lebih mendengar bisikan hawa nafsumu daripada perintah saya. Kamu lebih dengar misalnya bisikan syaitan daripada perintah saya. Itu adalah, dan kita enggak ridho hal itu terjadi pada kita.